Halo guys, lanjutan dari video sebelumnya. Setelah dipandu oleh pihak bandara menuju area parkir terminal, pesawat kemudian disambut dua truk pemadam kebakaran bandara dengan seremoni water salute. Semprotan air bertekanan tinggi membubung ke udara membentuk busur. Tradisi ini sudah umum di dunia penerbangan. Apa maksudnya? Water salute digunakan untuk menandai penerbangan pertama atau terakhir dari sebuah maskapai penerbangan ke suatu bandara. Kemudian penerbangan pertama atau terakhir dari jenis pesawat tertentu dan sebagai penghormatan untuk peristiwa penting. Contohnya, pesawat Superjet Concorde mendapat water salute saat melakukan penerbangan terakhir pada tahun 2003 di Bandara Internasional John F. Kennedy. Seremoni ini juga berlaku di kapal atau perahu. Water salute tidak dilakukan dengan sembarangan. Harus mendapat persetujuan otoritas bandara, kemudian dikomunikasikan dengan kru di lapangan dan awak kabin pesawat. Sebab hal tersebut bisa saja mengancam keselamatan penumpang. Seperti yang terjadi pada pesawat Saudia pada tanggal 20 September 2018 di Bandara Dubai International Airport. Bermaksud untuk merayakan ulang tahun Saudi Airline, semburan air tiba-tiba hilang kendali mengarah ke atas lalu ke badan pesawat, membuka pintu emergency exit dan mengaktifkan slide evakuasi. Kru yang bertugas tidak memberitahukan sebelumnya kepada pihak bandara. Kejadian tersebut melukai seorang penumpang dan pesawat harus menjalani perbaikan kecil di bandara. Pada momen Emirates ini tentunya sudah dipersiapkan secara matang oleh pihak bandara dan diinformasikan kepada maskapai dan kru di lapangan. Demikian bahasan singkat momen water salute pada Emirates Airbus A380 di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa.